Enggak mau. Jadi Om ini nih. Jadi mundur rankingnya tuh. Ada tapi. Boleh minta ya? Ibu kalau enggak pernah dapat bantuan DLT? Enggak pernah. Iya. Mungkin bisa keluar lagi kan? Tidak. Tuh kan? Sambung. Kenapa? Cepat Indramayu. Oh. Jatuh baru ya. Ayo. Kunci apa, Bu? Kunci gang rumah. Oh, mana tuh? Aku ngantuk, mantuk. Apanya kuncinya? Bu, bunten. Ini kuncinya sempo di atas. Ini kaki. Oh, ini kaki. Lihat sini, Dek. Oh iya, Bu. Tunggu turun aja deh, Bu. Itu jelas banget itu tuh. Ya kan mau juga ngambil dari sini. Belum. Awal mula AD ini gimana sih, Bu, bisa tertelang kunci kayak gini, Bu? Ya awalnya mainan tadinya tuh sama tetehnya. Terus dia coba mainan, main kunci dimasukin ke mulut. Tetehnya ketelan. Sama tiduran terus udah gitu dia tertelan. Udah berapa hari, Bu, tertelan kunci kayak gini, Bu? Ada 5 hari itu, dari Jumat itu kemarin. Udah 5 hari. Khawatir gak sih, Bu, dengan kondisi anaknya seperti itu, Bu? Iya. Khawatir. Sudah ada gejala apa saja, Bu, terhadap anaknya, Bu? Panas, dingin itu. Sudah dibawa kemana saja? Rumah sakit daerah Indramayu. Sampai sekarang udah dikeluarin belum, udah dioperasi atau gimana? Belum, itu belum ada tindak lanjut. Di sana juga dikasih infus saja itu. Berarti posisi kunci sekarang masih ada di di perut. Di perut ya. Perasaan Ibu sendiri dengan kondisi Anda ini gimana sih, Bu? Ya, sedih. Soalnya sebagian orang tuh pengen ngelakuin yang terbaik tapi nggak bisa kan? Kan untuk pemeriksaan itu pakai BPJS atau gimana, Bu? Pakai umum itu aku. Kenapa? Nggak punya apa gimana? Nggak punya, emang iya. Nggak punya KIS, nggak punya BPJS, nggak punya dana sekolah aja. Nggak pernah dapet itu anak tiga itu sekolah itu. Tapi ada uang ya untuk berobat, Bu? Iya, alhamdulillah minjem. Ya kadang minjem dari tetangga juga sih. Oh, ada dermawan juga ya. Kan kemarin itu dari mana uangnya? Dari tetangga itu, minjem itu. Harapannya gimana? Habis berapa itu? Ya harapannya ada yang bisa bantu ngeluarin kuncinya aja itu, cepat tertangani ya. Sejauh ini suruh dirujuk apa gimana, Bu? Kata dokter dirujuk sih di rumah sakit Indramayu di Gedung Jati situ di Cirebon ya. Di pasien tersebut MJ itu datang ke kami tanggal 14 ya, tanggal 14 jam 23.30 setelah 15 menit minum kunci tersebut. Nah kemudian kami lakukan pemeriksaan, kondisi baik ya, tidak ada yang mengkhawatirkan atau mempengaruhi secara fisiknya maupun secara kelainan medisnya nggak ada. Dan kemudian tanggal 15 besoknya di visit langsung oleh Dr. Wahyu, spesialis bedah di kami, kemudian dianalisa dan dari hasil rongsen analisanya itu ada di
di antrum gaster, artinya di lambung posisi si anak kunci tersebut ya. Nah kemudian dari hasil analisa tersebut perlu dilakukan pengambilan anak kunci tersebut di melalui cara endoskopi. Nah kebetulan di kami itu karena itu juga harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak maupun bedah digestif, akhirnya kami rujuk ke RSUD Gunung Jati. Nah itu yang harus dilakukan. Sebenarnya bahaya tidak sih dok untuk sebenarnya sih kalau misalnya dilihat dari kondisi sekarang yang ada sih si anak tersebut sih tidak mengeluhkan apa-apa. Kemudian secara pemeriksaan fisik juga di kami juga kondisi medis yang tadi yang saya sebutkan di awal itu tidak terjadi kelainan yang berarti. Nah ini sebenarnya bisa ditunggu saja, tapi kalau misalnya memang terjadi nanti delay itu misalnya atau keterlambatan karena faktor biaya dan segala macam, ini nanti kalau misalnya ini kita evaluasi terus menerus. Kalau ternyata dia sampai usus turun ke usus, kemudian ada peritonitis atau infeksi di ususnya, akan kita buka di sini gitu. Sambil evaluasi. Dia itu kronologis di rumahnya memang agak sulit, tidak menggali itu juga, cuman dari kasus pertama seperti ini dok. Selama yang ini sih tidak ada luka di